Halo guys, halo semuanya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Masih bersama Dia Bosku. Apa kabar Anda semua? Semoga kabar kita, kabar Anda semua baik-baik dan sehat-sehat selalu. Amin. Kekompakan dan kerjasama sangat diperlukan dalam mengangkat sebuah rumah seperti tadi ya. Wow, jadi kita harus hidup rukun. Tidak boleh bermasa muka, tidak boleh bergaduh dengan jiran-jiran tetangga kita. Karena ya seperti tadi, kalau mau melakukan pekerjaan seperti ini, Anda mesti memerlukan bantuan jiran tetangga kita dan masyarakat sekitar kita untuk mengangkat sebuah rumah yang besar. Wow, besar banget boleh diangkat ya. Jadi kita harus hidup bermasyarakat dengan baik. Yow, kita saksikan gimana sih kok bisa diangkat gitu ya. Wah, mantap banget. Wow, ini guys, rumahnya besar. Ayo, 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 angkat, angkat, angkat. Wow, ini rumah panggung, ini rumah kampung ya. Wow. Ush. Ayo, ayo, dahsyat. Ini sebuah rumah, ini seperti di film ya. Wow. Ush. Sebiji rumah terus diangkat. Ini kena usir atau gimana? Atau memang mungkin dapat tanah baru ya? Atau ya ada tanah warisan boleh pindah lah ya kan? Udah tetap banget. Wow, ramainya yang ngangkat ya. Jadi rukun tetangga harus ada kekompakan. Wow, mantap banget. Oke, ini satu. Ini lagi. Wow. Ush. Wow. Jadi di sini harus ada seorang pemimpin atau harus ada seorang komandan yang memimpin supaya gerakannya itu seimbang ya. Wow, oh, ini kecil sedikit ya rumahnya. Jauh tadi besar banget. Wow. Wah, mantap. Ini rumah pusaka ya. Wow, Bunda jauh juga ya ngangkatnya. Ini kalau tanah itu sama rata senang dikit. Kalau yang agak naik bukit itu susah ya, guys. Tengok dia, udah sampai kah? Udah pusing gini ya. Belakangnya bukit. Cantik nih pemandangannya. Ini ya. Sudah sampai nih, alhamdulillah sudah mendarat rumahnya. Tinggal di seimbangkan ya. Takut tanahnya enggak sama rata lagi ini. Ya, tersilap dikit rumah ini roboh. Wow. Wah, ini lagi gila. Woi, mantap. Rumah besar banget. Wow, 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 wow. Wow. Woi, ini. Tiga, angkat, yeah. Wow, ini. Gila, benar. Mantap. Pindah rumahnya ini. Wow, wow. Wow. Ush. Berapa, ada 100 orang kayaknya nih ada nih untuk mengangkat biji rumah ini. Rumah besar, rumah dia panjang ya. Wow, tersilap dikit, tersalah angkat, rumah ini akan hancur ya, rubuh. Tapi alhamdulillah ya, kekompakan dan kerjasama masyarakat jiran tetangga memang bagus banget. Wow, gila ini. Rumah segede ini diangkat.
Wow. Cak, ini ada bambu ini untuk apa ya? Oh, bambu ini untuk mengalihkan pokok kalau dia mengganggu ya. Apa takut ada atapnya itu tersangkut atau gimana ya? Wow. Ini rumah segede ini diangkat, ya Allah. Wow. Wah, masuk deh ke jalan, kan? Ini bambunya diangkat lagi. Oke, dari depan gimana? Dari tepi ini. Wow. Yuk. Gila coy ini. Mantap banget. Panjang banget nih rumahnya ya, besar. Tapi masih boleh diangkat dan masih boleh dipindah lewat jalan lagi guys. Ya, sampai sekarang ini seperti inilah ya yang harus kita jaga kerukunan hidup bermasyarakat. Jangan bermasa muka meskipun ya berbeda agama, berbeda bangsa dan suku ya. Ini wah, ini lagi di atas air, guys. Di atas air. Wow. Oh. Ya, ini mungkin karena terkena banjir atau gimana ya. Hanya mungkin mau diangkat ke tempat yang selamat mungkin. Wow, di sawah atau gimana nih? Wow. Ini takut tersilap bijak. Tanah lumpur masuk ya. Baik itu dia akan memastikan jalan ini selamat untuk lewat. Oh, ini ayo ditolongin dong. Ini ambil gambar doang seperti bosku, cuma lihat aja ya. Bosku doakan semoga selamat. Wow, nah jalan lagi guys. Ish. Wow. Apa yang penting? Kerjasama seperti yang bosku tadi ucapkan ya, hidup bermasyarakat itu harus rukun meskipun ya berbeda agama, suku dan bangsa ya. Wow, jauh banget tuh dia pindah angkanya, sampai mana nih guys. Pokoknya pindah ke tanah sendiri dan tanah yang selamat lah ya. Wah, ini lagi guys. Ini rumahnya. Wow. Dari depan ya. Wow. Ish, kan ini ke tempat yang selamat ya. Nah, cayu. Ya, daripada kita buat lagi rumah baru, kalau masih boleh diangkat, kita angkat. Ya. Wah, jauh lagi kah ini? Ya.
Ah, mungkin dah sampai nih. Alhamdulillah. Wah, ini juga. Ayo. Ampun, bos. Wow. Wush. Ini juga rumahnya besar nih. Wow. Diangkat seperti ini ya. Seperti ringan aja ya diangkat ya. Karena ya ramai banget yang angkat dan kompak ya satu sama lain. Oh. Wow. Ini. Wow. Hai, kompak. Kekompakan sangat diperlukan. Harus ikut arahan komandan. Hah? Jangan asal angkat, nanti roboh itu rumah. Ah. Ya, angkat. Wah, dia lari ini komandannya. Dia beli arahan supaya kompak. Ya memang harus ada satu pemimpin yang memimpin ya supaya ya gerakannya, kelajuannya itu sama ya. Wow. Wih, rumahnya. Rumah seperti ini juga selamat kalau ada banjir ya. Oke. Wih. Ini lagi, ini rumah apa nih? Rumah seperti rumah kongsi gitu ya. Anjing juga ya di depan rumah. Ini mungkin di kebun sawit gitu. Wah. Wah. Ayo, angkat jalan. Ayo Paci, ayo. Wow. Jalan juga. Ya, ini di kawasan kebun. Ah ya, ini mungkin di Malaysia secara cakapnya. Wow. Wah, udah sampai mungkin ya. Wow. Ya. Alhamdulillah, itulah ya guys, kerjasama dan kekompakan sangat diperlukan dalam mengangkat sebuah rumah yang sangat besar ya tadi. Wow. Jadi ya kita dalam hidup bermasyarakat itu tidak boleh saling bermusuhan, apalagi bermasalah muka dengan jiran tetangga kita ya. Meskipun kita berbeda agama, berbeda suku ya, berbeda bangsa, itu bukan jadi penghalang, bukan jadi apa ya, pokoknya jangan jadikan penghalang untuk kita saling bekerja sama, hidup bermasyarakat, hidup rukun ya dalam bermasyarakat. Oke guys, pastikan kita dengan jiran tetangga tidak bermasa muka, tidak saling membenci, apalagi saling menghujat atau saling memfitnah satu sama lain. Oke guys, apa yang penting? Kerjasama. Apa yang penting? Kerukunan hidup bermasyarakat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye. Kekal selamat ya guys.